Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan guru pipit ya, menggunakan teknik jaring untuk mengurangi nama para petani guys. Oke, kita lanjut. Inilah lokasinya guys, sadu pokoknya. Halo, selamat siang. Hari penuh berkah guys, hari Jumat. Kita akan mencoba mengendalikan hama burung pipit guys ya, yang sudah meresahkan warga ya. Banyak sekali di sini guys, itu bersama kawan-kawan kita, para sobat hunter, lereng cloud hunter guys. Yuk kita saksikan video selanjutnya, gimana keseruannya. Nah, beginilah guys hasilnya. Sama-sama. Hama burung pipit untuk membantu para petani guys. Nih, yang sudah meresahkan warga. Sudah terlalu over ini ya. Bersama sobat lereng kerut hunter ya. Apa kok sawahe digajimu iki sawahe digawe mutung kana mbetet iki. Nih, nah ini guys. Gelap. Gelap. Ibu kareng biting itu nih. Lu kok oke ini mantep tuh. Harus makan. Sudah mendam-dam. Kurang apa nih? Kan baru lo kampung ya. Ya, inilah hasil sementara guys. Cara membersihkannya juga ini hanya satu jaring aja guys, satu kali pengambilan adalah sekitaran 25 ekor ya. Yuk kita lanjutkan keseruannya, tetap di lereng cloud hunter guys. Suasananya menggiring burung pipit supaya kena jaring menggunakan cemeti guys. Beginilah, itu kawan kita satunya. Inilah guys cara biar burung pipit masuk ke jaring ya. Yang jaring sebelah sana itu ada teman kita sedang mantau juga.
kita ambil guys, banyak guys. Betul bareng. Betul sih kok, teko saya juga. Mantap kawan. Berat. Ambil posisi yang lebih menguntungkan guys ya. Sudah agak berkurang di sini guys. Kita agak ke selatan lagi. Kita pindah jaringnya guys. Pelan-pelan ya. Beginilah caranya yang benar guys. Ini adalah 120 meteran ada jaring totalnya. Semangat. Tarik alat. Kita pasang pasak ya, biar kenceng. Lihat guys, satu jaring segini guys. Kloter kedua. Pengendalian burung pipit meresahkan para petani. Kreatif gaya ada itu gojok. Wah, makhluk jatuh tuh bolong.
Ini bulat ya jembel ya. Ini dulu mana ini? Dua. Iya. Yeah. Satu rancuan. Hah? Ini hasil yang pertama guys. Perolehan jaring yang pertama ya, udah sebanyak ini ya. Ini yang kedua tadi guys. Sudah pada disembelih guys ini guys. Baca bismillah dulu. Ini tukang eksekutor kita. Belum persiapkan tempatnya guys. Oke, kita lanjutkan keseruan kita. Ciao. Oke guys, kita akhiri dulu pengendalian hama burung pipit kita. Waktu sudah menunjukkan sore hari ya, jam 4 waktu asar juga. Tetap bersama sahabat-sahabat kita ya. Itu ada Bang Jono sedang menyembelih burung pipit yang sudah cukup berlimpah hari ini guys. Sudah banyak membantu para petani. Saksikan terus video kami di Lereng Klut Hunter. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.